Ia hampir lenyap akibat perang. Kini, ia melalui proses pemuliharaan. Inilah rahsia dunia tersembunyi di Kemboja. Batambong, wilayah kedua terbesar Kemboja. Namanya unik hasil mitos tempatan yang mempercayai di sinilah kayu sakti milik Raja Kran Hong ditemui selepas hilang dari kayangan. Selain dikenali sebagai wilayah jelapang padi Kemboja, ia turut diklasifikasi sebagai bandar purba lantaran kewujudannya dicatat sekitar kurun ke-11. Malah, penemuan Banun Wat ini mengukuhkan kajian arkeologi tempatan. Dilatari lebih 250 anak tangga, ia dipercayai dibina lebih awal berbanding Angkor Wat. Salah satu tarikan utama Batambong ialah kereta api buluh. Mesra dipanggil Nori. Ia pernah menjadi pengangkutan awam semasa tercetusnya konflik rejim Khmer Rouge. Menaikinya memerlukan ketabahan dan kecekalan kerana memikirkan tiada ciri keselamatan dilengkapi meskipun Nori memecut laju. Namun, kami tertarik menyaksikan situasi ini. Tatkala Nori bertembung, ia mampu dibuka dan dipasang semula dengan kadar pantas bak suasana kokpit Formula 1. Selepas berakhirnya perang, Nori sudah jarang digunakan oleh penduduk tempatan dan kini menjadi tarikan pelancong untuk merasai dan menikmati suasana menaiki kereta api buluh. Dan kami ke Kemboja juga untuk mengenali satu lagi tradisi dan budaya yang dahulunya masyhur namun hampir lupus disebabkan perang meletus dan kini muncul kembali dalam acuan yang baru, iaitu pasca tari Apsara. Apsara, tarian syurga. Ia turut dikenali Robam Tep Apsara, tarian istana yang turut ditarikan di Thailand dan Laos. Kewujudannya diiktiraf sebagai khazanah seni dunia oleh UNESCO. Berdasarkan mitos, gerak tari ini diinspirasi daripada kehidupan dewa dan kayangan. Para penari dipercayai berasal dari kayangan. Mereka datang dengan senyuman dan memberi kebahagiaan kepada manusia. Namun, kegemilangannya hampir lenyap lantaran catatan duka di bumi Kemboja. Era pemberontakan Khmer Rouge pada tahun 70-an mengakibatkan lebih 25% rakyatnya dibunuh. Cerdik pandai dan pewaris budaya antara korban tertinggi. Seperti yang anda tahu mengenai sejarah hitam Kemboja, terutama semasa pemerintahan Khmer Rouge, Kemboja hampir musnah termasuk budaya kami. Jadi selepas 1979, kerajaan memulakan proses pemuliharaan. Usaha pemuliharaan diberi penekanan ke atas tari Apsara.
pusat pendidikan seni diwujudkan khusus memastikan kelangsungan seni tari ini terus diwarisi generasi muda meskipun menyedari kekurangan tenaga pengajar kesan era perang. Adalah penting bagi mereka memelihara seni tradisi ini dan dahulu ramai artis budaya dibunuh semasa era Khmer Rouge. Ia sangat penting bagi mereka memelihara tarian ini menerusi budayawan yang masih hidup. Apsara turut terselit keunikannya tersendiri. Ia dikategorikan antara seni tari tradisi paling sukar di dunia. Selain memerlukan daya tahan fizikal luar biasa, deria pengamalnya dituntut lebih peka ketika proses pembelajaran lantaran ia tidak memiliki sumber bertulis. Masa mula-mula belajar dahulu, saya susah nak lenturkan jari dan mengawal pergerakan tubuh. Kami ke Kemboja untuk mengenali dan menyaksikan perkembangan semula seni tari Apsara. Dari Batambong, perjalanan menuju ke utara Kemboja sejauh lebih 160 km. Destinasi dituju, Siem Reap. Angkor Wat, bandar purba terbesar di dunia. Dibina pada kurun ke-12 oleh Raja Suryavarman II, ia mendominasi binaan sejarah di sini. Ia turut menempatkan Kuil Bayun, lokasi penggambaran filem terkenal Hollywood, Tomb Raider. Menghiasi setiap permukaan kompleks purba ini membuktikan Apsara, seni tari kayangan yang disanjung mulia. Namun, era keemasan tradisi ini hampir malap semasa pemberontakan Tentera Merah atau Khmer Rouge. Kerajaan pimpinan Pol Pot mengambil alih pemerintahan pada 1975 memperlihatkan kekejaman melampau apabila hampir 2 juta rakyat Kemboja dibunuh. Dilaporkan, 90% yang terkorban dari kalangan cendekiawan dan budayawan yang disifatkan sebagai penentang oleh rejim Khmer. Ia, titik hitam penghapusan budaya tradisi Kemboja secara besar-besaran. ...22 tahun era kelam berlalu, pemerintah Kemboja mengambil inisiatif menyuburkan semula seni tari syurga ini. Menerusi dana agensi bukan kerajaan Perancis dan Itali, sekolah projek seni Siem Reap diwujudkan pada 1999. Ia usaha bersama komuniti antarabangsa bagi memastikan kelangsungan tradisi ini diteruskan sebagai simbol jelas kewujudan etnik Khmer, etnik utama di Kemboja. Ini diakui anak jati Khmer, Ok So Tia. Ditugaskan sebagai pengarah sekolah ini, dia mengakui cabaran dipikul bukan kepalang bagi menyemai semangat cintakan budaya dalam jati diri generasi muda. Antara tujuan sekolah ini ditubuhkan juga adalah sebagai saluran khusus kepada generasi muda untuk mempelajari seni budaya tradisi. Ia dapat membantu anak-anak muda mengenali, memahami
dan mewarisi seni budaya Empire Khmer. Meskipun tiada bayaran dikenakan, namun bukan mudah untuk bergelar pelajar sekolah seni ini. Keseriusan pentadbir bagi memastikan seni tari Apsara benar-benar bercambah menjadikan pemilihannya melalui proses amat ketat. Justru, hanya mereka yang memperlihatkan komitmen tinggi, hasil saringan layak dijadikan pelajar di sini. Selepas itu, kami akan membuat penilaian berperingkat sebelum boleh diambil sebagai pelajar. Mereka perlu lulus 3 peringkat. Pertama, ujian bakat. Selepas itu, ujian latar keluarga dan bakat akan dinilai sekali lagi. Ritual tidak pernah ketinggalan dalam mengamalkan tradisi silam. Berdasarkan kepercayaan nenek moyang, wujud kelompok gaib yang melindungi setiap tradisi. Sau Sokuntia, guru tari Apsara. Pengalaman hampir 20 tahun melayakkannya menjadi tenaga pengajar di sini. Dia menjelaskan amalan ritual perlu sebagai penghormatan ke atas seni tari yang dianggap suci. Kebanyakan rakyat Kemboja percaya bahawa ada semangat yang menjaga muzik dan tarian tradisi. Jadi kami wajib memberi penghormatan sebelum mula menari. Jika tidak, kita akan rasa murung dan tidak direstui. Kami mencuba ragam asas tarian ini. Namun, jelas terbukti ia diklasifikasi antara seni pentas paling sukar di dunia. Fleksibiliti tubuh perlu dilentur seawal usia 5 tahun bagi memudahkan pergerakan. Malah, ketika mempersembahkan tarian ini, dilarang mempamer emosi wajah sebagai tanda penghayatan. Antara tiga tarian ataupun tiga laras asas dalam tarian Apsara, iaitu apa yang telah saya lakukan tadi adalah melihat, indah dan juga cinta. Dan dalam Apsara tersimpan lebih 4,000 laras tari bagi menyempurnakan sesebuah tarian. Petida, pelajar tahun akhir sekolah seni ini. 4 tahun tempoh masa diambil bagi mempelajari teknik olah tubuh yang betul dan memudahkan pergerakan. Keistimewaan Apsara adalah pergerakan tubuh semasa menerikannya. Ia gambaran gadis Kemboja seperti cara berjalan. Itulah keistimewaan Apsara. Music antara elemen terpenting dalam persembahan tari Apsara. Melihatkan kebolehan Yolia mengalunkan alat muzik kongtom ini seakan mudah baginya. Namun, mempelajarinya sesuatu yang sukar kerana tiada nota muzik disediakan dan hanya berpandukan kepada deria dan ingatan. Saya sangat gembira bermain gong kerana bunyi gong lebih sedap berbanding alat muzik lain dan buat saya gembira.
Perkembangan tari apsara turut membuka ruang kepada warga asing mempelajarinya. Antaranya, Celia Tuckman, penuntut Jabatan Antropologi University of California Riverside ini dalam usaha mendalami tari apsara bagi dimuatkan dalam kajian ilmiahnya. Ia sangat penting bagi mereka mewarisi tradisi ini dan membiarkannya berkembang sebab jika tidak, ia akan berakhir sebagai bahan pameran muzium semata-mata. Mungkin ada benarnya pendapat disuarakan Celia. Perang hampir menguburkan tari apsara dengan terkorbannya budayawan tempatan. Kini, ia subur kembali dalam acuan baru dengan pelbagai inisiatif pemerintah dan minat masyarakat setempat. Saya ingin melindungi tarian ini. Ia budaya temadun Kemboja. Jika saya tidak mengajarnya, generasi muda akan melupakan tradisi ini dan budaya kami. Jadi, ini tanggungjawab saya. Kami memilih apsara dilindungi kerana ia milik budaya nenek moyang kami. Ia memang tradisi kami sejak dahulu. Apsara adalah cerminan identiti kami sebagai etnik Khmer. Melalui tradisi ini, kami ingin tunjukkannya kepada dunia. Bagi menerbitkan dunia tersembunyi, kami mengembara ke 7 buah negara Asia dan menjelajah lebih 30 lokasi. Saban minggu, kami memaparkan tradisi, budaya dan cara hidup unik yang diamalkan pelbagai etnik untuk tontonan bersama. Objektif penerbitan program ini mudah. Membuka peluang kepada penonton mengenali warisan komuniti yang dipilih dan ia terus kekal menjadi identiti dan jati diri mereka. Selain kepelbagaian cara hidup, dunia tersembunyi turut menyelidikan informasi mengenai lokasi yang dilawati, khususnya dari aspek pelancongan. Pelbagai rintangan ditempuh sepanjang pengembaraan kami. Ada antaranya mampu menggugat semangat untuk meneruskan misi mencari apa yang tersembunyi. Namun, segalanya dapat kami harungi dan hasilnya dipertontonkan dalam setiap episod program ini. Paparan yang disediakan juga bukanlah bertujuan membentuk sikap prejudis penonton menilai tradisi yang dianggap menyimpang dari norma kehidupan. Ia sekadar medium pencambahan ilmu agar sedar mengenai kewujudan tradisi silam yang terus kekal sehingga kini. Malah, dengan adanya tradisi ini juga menjadi bukti kewujudan sesuatu bangsa dan pembentukan sesebuah negara. Menerusi dunia tersembunyi, kami mempelajari sesuatu yang amat berharga. Tradisi, amalan yang diwarisi sejak turun-temurun dan mempertahankannya adalah tanggungjawab bersama. Sekiranya terselit elemen negatif dan gagal mengimbangi kerukunan sosial masyarakat, biarlah ia kekal tersimpan rapi sebagai kenangan.